Bud, ini kita mau kemana lagi nih? Mana ya? Iya. Ke Baturaden malam. Mau ke Baturaden malam-malam. Beneran? Ada apa sih di Baturaden malam-malam anjir? Banyak kafe. Hah? Banyak kafe. Oh yang bener. Tapi gue ngeri, soalnya kan sekarang lagi banyak polisi muter-muter dari kemarin. Gimana? Apa yang aman, Bok? Baturaden? Gak ada polisi. Soalnya kan motor gua kayak gini, lo tau sendiri kan. Gak ada spion. Mau kenapotnya bacot, anjir. Gua malah suruh tilang-tilangan. Aman. Yaudah, yuk. Jalan aja ke Baturaden. Ayo. Yuk. Bang. Apa, Bang? Ini ada... Siapa mau telepon nih? Coba telepon. Iya. Tadu. Siapa yang telepon? Temen gue. Kenapa nih? Yang mana? Bentar. Ada-ada aja orang katanya mau jalan juga. Lu speaker dong. Halo? Weh, di mana nih? Di Indomaret. Indomaret. Indomaret mana? Banyak banget Indomaret. Wah, di PBT nih, masih di PBT. Jadi gimana? Aduh. Hah? Kesini kemana? Coba kamu terluka apa gimana dong? Gimana kamu? Kenapa sih kamu? Kenapa sih teman ceweknya dia? Kenapa sih? Iya bentar. Iya bisa ke situ. Kenapa? Gak tau ini katanya kesuruh kesana. Ya udah suruh Sherlock aja deh. Iya Sherlock ya. Udah gue ke situ. Oke. Ya. Ya udah yuk, lanjut jalan. Ada apa sih teman lu? Teman cewek lu yang mana? Teman cewek lu kan banyak, Lut. Banyak dong. Woi. Teman cewek lu kan banyak. Cewek yang mana? Yang kemarin itu apa? Bentar. Yang kemarin minjem ini duit kok. Oh, yang kemarin minjem duit itu? Iya. Mau namanya siapa lupa gua. Tapi gua hafal sih mukanya imut banget anjir. Dari mana suruh Sherlock aja ntar kita samperin. Kenapa katanya dia? Ada masalah? Apa gimana? Itu bukan sih? Iya ini bener. Lah kenapa lagi dia? Kenapa lagi kamu? Turun lu. Waduh, berat. Kenapa lagi? Tadi aku ditinggal sama cowoknya disini. Ditinggal cowoknya? Mm-hmm. Lah kenapa? Marah sama kamu? Oh. Terus dia marah-marah gak jelas. Teman cowok kamu ngechat, terus pacarmu lihat gitu. Iya. Terus kamu ditinggalin di pinggir jalan. Kenapa gitu sih? Emang sering gitu. Marah-marah, tapi gak main kasar kan sama kamu? Main kasar gak dia? Enggak kan? Marah. Ini kan udah malam masalahnya. Kadang betak-betak kamu juga. Aduh, baru. Parah mah cowoknya itu main kasar dia, betak-betak kayak gitu. Gua kalau sama cewek gua mah kalau marah lawan biasanya kamu mau terbeli gua ngeput-ngeput gua dah lo. Nah, kalau kayak gini kan. Aduh. Kamu lagi sakit ya? Kasihan juga nih dia lu. Kalau lagi sakit juga batuk mah kan. Cowoknya kagak mikir sumpah. Cowoknya lagi sakit maksudnya lo di pinggir jalan ditinggal gitu. Ya. Kan gue jadi kasihan gitu. Terus mau gimana? Tadi habis kencan sama pacarnya. Iya habis, kan tadi habis makan. Tadi kamu gak nyegah dia buat nganterin pulang dulu maksudnya? Kan dia mau. Agak jauh dari sini. Hah? Agak jauh. Oh rumahnya dia agak jauh. Iya, dia bilang tapi kan kasihan juga dia masalahnya loh. Nah, maksudnya gini, kamu kalau punya cowok tuh harus milih-milih dulu lah, jangan. Bisa kamu punya cowok kasar kayak gitu, suka ninggalin kamu di pinggir jalan kayak gini, mah mending udahan aja ya, bener nggak? Ya. Cowok yang lebih baik mah banyak. Aku kasian loh sama kamu, orang ditinggalin di pinggir jalan lagi sakit juga, kasian cewek, nggak pakai jaket lagi.
usah nangis. Jangan nangis kamu. Sabar ya, Kak. Aduh, jangan. Soalnya yang kemarin bukan sih. Cowok yang mana sih? Gue jadi kepo banget sih sama pacarnya dia. Kayak apa? Ganteng apa enggak sih? Pernah gue ketemu sama dia. Iya. Gue lagi kepo, cowoknya dia tuh seganteng apa gitu. Cewek cantik kayak gini disia-siain anjir, di pinggir jalan ditinggal lagi sakit lagi. Gak ngotak tuh cowok. Ganteng sih lah. Terus ini kamu pulangnya mau naik Grab apa mau tadi telepon Lutfi mau minta anterin balik? Mau minta anterin balik? Anterin, tapi gue gak bantu ya. Kan diantarin sama temen aku, dia ntar malam lagi. Gue tau rumahnya dia weh. Gue kan udah tau ya, rumahnya dia di mana. Ya daripada ntar lu yang anterin lu belok-belok lagi lu kayak kemarin-kemarin. Ya, kemarin nganterin balik dia belok-belok ya, bener gak? Gak nyasar di mana ya, motor gua sampe mogok. Ini deh, apa maksudnya? Kamu coba telepon dulu dia suruh balik, aku pengen ketemu sama cowok kamu gimana? Di telepon, diangkat enggak? Gak diangkat? Gak, maksudnya aku pengen ngobrol dulu sama cowok kamu. Pengen ngomongin baik-baik, jangan kayak gini, kan? Takutnya kalau besok kayak gini lagi, terulang lagi kan kasihan juga kamunya. Ya, nanti tambah marah, tambah besar masalahnya. Tambah marah banget. Ya maksudnya kan kita sebagai teman walaupun kita baru kenal, paling enggak ya jangan gitulah sama ceweknya. Kasihan orang lagi sakit juga ditinggalin nanti, kan. Telepon bolak-balik enggak diangkat. Ditelepon enggak diangkat. Sengaja enggak diangkat dia berarti. Wah kalau kayak gitu mah dia udah enggak sayang kamu. Kalau sayang kamu mah enggak kayak gini. Cari yang lain aja kan? Iyalah. Cari yang lain aja. Kamu udah lama pacaran sama dia? Iya, nggak lama sih. Nggak lama. Ya, baru aja pacaran udah kayak gini. Apalagi besok kalau udah mau nikah atau gimana ke depannya kan? Kamu nggak tahu. Takutnya KDRT, bener nggak? Iyalah. Nah, bahaya ini mah. Baru juga pacar udah main tinggal-tinggal kayak gini, katanya suka bentak ya kalau lagi emosi. Tapi nggak gitu. Yaudah yuk, anterin dia balik aja deh. Kasian gue, udah malam nih. Anterin ya, dia tahu kok ya kan. Yang penting kamu jangan sedih lagi. Cowok kayak gitu mah gak usah dipikirin. Masih banyak kok yang lebih dari pacar kamu itu. Mau kan batuk-batuk mulu deh dari tadi. Gue kasian lupa. Yaudah, lu boncengan dulu sama si ini, Awan. Awas si Awan, awas si Anang. Awan, gue jadi namanya hampir mirip gitu. Awan, Anang, gitu. Ya sama aku. Iya maksudnya gitu. Yaudah yuk anterin yuk. Lu mau ikut apa mau gimana? Kamu mau ke Batu Raden dulu ntar gue nyusul. Gimana? Bareng-bareng. Ya maksudnya lu mau di belakang berarti. Yaudah. Keramat? Tahu kan kemarin gue udah pernah nganterin dia balik. Kenapa? Ya bebas lu kalau mau di depan juga boleh. Yang penting nganterin dulu deh. Oke. Ayo. Halo, diajak kalian ke Baturaden. Janganlah, dia kan lagi sakit. Dia lagi sakit, masa diajakin ke Baturaden? Janganlah. Kasian tahu. Ya udahlah. Yuk jalan yuk. Besok aja. Kapan-kapan. Gue juga sepret ini sih. Iya, enggak itu. Aduh, ayo jalan yuk. Ayo. Berarti kita putar balik ke sono ya? Gangnya dia kan di sono kan? Iya, putar balik lagi kan? Iya. Ya udah ayo. Ayo naik. Kena ya tadi ya? Ayo kita putar balik dulu guys. Soalnya mau nganterin dia balik nih. Kasihan gila. Orang ceweknya lagi sakit juga ya kan. Cowoknya kagak punya otak sumpah. Ditinggalin gitu. Maksud gua kalau seemosi apapun lu sama cewek lu ya jangan nyampe kayak gitulah. Lu kalau misal punya cewek, cewek lu sakit ditinggalin di pinggir jalan ya maksudnya lu kalau misal emosi iya oke emosi, cuma lebih mikirnya tuh kasihan anak orang gitu. Posisinya tuh dia lagi sakit, kalau lagi sehat ya kan dia bisa ini kan pakai Grab, Gojek apa minta jemput temen nih kayak gini.
gak masalah, cuma gue tuh gak nyangka dia sakit ditinggalin gitu. Gak punya otak banget tuh cowoknya. Gue blok sumpah. Orang katanya juga ini apa, ditelepon katanya gak diangkat-angkat, sengaja gitu. Parah sih.